Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Hawa yang sedang bersedia untuk memasak, betul, yang untuk kemas rumah, yang nak siapkan cekodok. Anda semua selamat menonton kami. Anda bersama saya Eliza Isham dan Darina bersiaran secara langsung daripada Studio C Suka TV dalam program Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa, hari ini kami berdua akan temankan anda bermula daripada pukul 11.30 pagi sehingga 12.30 hari di saluran 116 MyTV atau anda boleh live stream di YouTube Suka TV dan juga boleh layari kami di sukatv.com dan juga sukashop.com. Yes, dan seperti biasa kami nak beritahu kepada anda semua, kepada siapa yang terlepas untuk menyaksikan program-program kami. Betul. Anda boleh menyaksikan program kami di iQIYI seperti drama Polkadot, Tome-tome, Beri Telata dan Tanya Je. Dan kita tengah shoot banyak lagi program yang akan datang dengan cara anda perlu download aplikasi iQIYI secara percuma dan anda boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Anda boleh scan saja QR code di bawah ni untuk download iQIYI. Teruskan setia bersama kami di Suka TV kerana banyak lagi program-program yang akan datang akan menemani anda di sehari-hari anda. Dan sebelum kita teruskan program ini, kita akan kongsikan dahulu nombor bertuah untuk Suka Menang bagi penonton di rumah. Jadi nombor untuk hari ini adalah apakah, Eliza? Awal kita bagi nombor hari ini, Darina, betul tak? So, nombor hari ini adalah R3. R3. Kumpulkan kod nombor berbeza setiap hari daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat dan hantarkan secara harian atau mingguan kepada nombor 03-9226-2253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu pada pukul 12.30 hari. Dan nombor bertuah juga akan keluar di setiap live show seperti hari Isnin sehingga Jumaat. Kita ada pagi tadi, kita ada Suka Pagi. Betul. Dan sekarang kita ada Hawa. Yes, betul. Dan kami juga ingin membuat pengumuman tentang Suka Go. Itu hasil daripada kolaborasi Suka Shop dan Go King Kong. Terdapat lebih daripada 20,000 produk yang tersedia jika anda membeli dengan Suka Go. Anda akan dapat penghantaran percuma, penghantaran daripada penghantaran hari berikutnya dari bandar utama. Dan bukan itu sahaja, tawarkan voucher berjumlah RM10 juta akan diberikan melalui pendaftaran diri di sukashop.com. Dan pembeli juga berpeluang memenangi hadiah cabutan bertuah iaitu motor ataupun telefon bimbit. Telefon bimbit dengan minimum pembelian sebanyak RM50. Dan lebih menarik lagi, sebuah kereta Ferrari ataupun wang tunai berjumlah RM1 juta dengan syarat pembelian minimum RM100. Jangan lupa layari website kami sukashop.com. Darina, RM100 boleh menang RM1 juta ataupun kereta Ferrari. Berpeluang memenangi hadiah Ferrari dan juga RM1 juta. Jadi anda jangan lepaskan peluang, terus layari kami di sukashop.com sekarang. Sekarang juga. Okey, baiklah. Hari ini seperti biasa kita dua topik yang menarik dan bersama tetamu panel kita pada hari ini. Kita akan bincangkan topik pertama kita hari ini. Kita akan bincangkan serangan panik dan penyakit kebimbangan. Kita tahu serangan panik is something yang orang selalu cakap kalau update sekarang ni kena panic attack kan. Dan also penyakit kebimbangan, anxiety. Kita nak tahu apa bezanya dan macam mana sebenarnya untuk merawat penyakit ini. Kita dan tahu topik lebih mendalam tentang topik anxiety dan juga panic attack ni. Kalau kita tahu sekarang ni memang penyakit-penyakit ini dah seakan trend di negara kita ini. Betul. Dan sedih, menyedihkanlah. So, benda ini efek sebenarnya kehidupan seharian kita. Betul tak, Darina? Dan topik kedua kita, kita ada topik sumbah. Sumbah mahram tu satu orang kata menjadi satu impak yang besar kepada negara kita apabila kita tahu perkara-perkara ini sepatutnya tak terjadi pun dekat negara kita. Kita merupakan negara yang majoritinya Islam dan kita tahu sumbah mahram ini satu perkara yang di luar tabi. Betul. Kita boleh nak elakkan sebenarnya perkara yang haram lah. Okey, sedikit info tentang topik pertama kita. Perasaan bimbang biasanya bersifat sementara dan antara situasi yang mencetuskan kebimbangan kepada kebanyakan individu adalah seperti menunggu keputusan peperiksaan. Even menjalani pemeriksaan kesihatan pun kita ada rasa nervous tu. Gemuruh yang lain macam tu kan. Dan ataupun bercakap di khalayak ramai. Dan kita tahu masalah ini common sebenarnya, bercakap di khalayak ramai. Tapi sejauh mana sebenarnya masalahnya akan berikan impak pada diri kita.
Dan orang kata perasaan bimbang, anxiety ini seperti ini adalah normal kadang-kadang. Betul. Tapi untuk yang persepsi masyarakat sekarang, ada mengatakan dia tidak normal, penyakit mental kan. Betul. Dan ini juga berlanjutan dan sangat-sangat ketara sehingga menjejaskan fungsi harian. Maka ia bukan lagi dianggap kebimbangan biasa. Ini kebimbangan yang luar biasa sebenarnya. Dan apabila kebimbangan ini berlebihan, ini akan menjadikan ia sukar dikawal serta menyebabkan mereka sentiasa berasa risau tentang pelbagai perkara ataupun aktiviti di sekeliling. Maka mereka mungkin mengalami kecelaruan keresahan menyeluruh atau kita panggil generalized anxiety disorder. Susahlah macam ni untuk menjalani kehidupan seharian pun susah. Betul. Sebab kita tahu banyak aktiviti yang kita perlu lalui. Kadang-kadang kita perlu keluar daripada kotak keselesaan kita. Jadi kita perlu tangani dan kita akan bincangkan topik ni selepas ini bersama tetamu kita. Terus setia bersama kami dan program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita, wanita luar biasa. Alright, bersama kami Eliza dan Judarina dan kita bersama tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Anita Abu Bakar selaku President Mental Illness Awareness and Support Association MIASA, dan kita akan bincangkan topik yang sangat menarik dan saya sangat-sangat nak tahu sebabnya. Baru-baru ni ada viral satu video. Video yang dia ada panic attack, tapi orang mostly orang akan cakap itu adalah something untuk grab attention, you know. Sebab tapi sebenarnya niat tu kita nak bagi tahu macam ni rupanya panic attack and everything. Jadi kita kupaskan pada hari ini bersama Puan Anita. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Sihat. Macam mana? Puan sihat? Alhamdulillah. Right, hari tu macam mana Puan Anita? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai, seronok, meaningful lah. Sebenarnya sebab kita dapat orang kata berkumpul bersama-sama daripada KL pergi ke Penang. Kemudian orang kata membuat pendedahan lah tentang pencegahan bunuh diri. Jadi kita berdiri di tol, bagi brosur, kita berjumpa dengan inilah orang ramai, masyarakat umum kan. Jadi mereka lebih orang kata faham, lebih cakna kan. Orang kata meningkatkan ilmu pengetahuan lah secara menyeluruh supaya dapat membantu orang dengan lebih baik, insyaAllah. Wow. Kita kan boleh join lepas ni. Boleh bawa motor ke? Boleh bawa motor. Okey, dan kita tentu saya ucapkan tahniah kepada MIASA Malaysia kerana anjurkan program-program sebegini. Sebab kita tahu benda-benda ni sebenarnya bermakna untuk masyarakat. Betul tak? Bila kita jumpa orang tu, kita tak tahu apa yang dihadapi. Tapi congrats to MIASA Malaysia. Okey, kita akan straight kepada topik kita yang pertama. Topik kita iaitu serangan panik dan juga dan penyakit kebimbangan. Di awal-awal ini mungkin kita nak tanya kepada Puan Anita kan, apakah sebenarnya serangan panik itu dan bagaimanakah ia berlainan dengan rasa panik yang biasa? Okey, jadi serangan panik itu adalah satu keadaan ya, ataupun episod apabila kita merasa ketakutan yang amat sangat. Dia berbeza dengan perasaan panik yang biasa. Contohnya tiba-tiba besok teringat assignment due, belum siap. Jadi kita panik kan. Tapi bila besoknya kita dah hantar assignment, panik itu hilang. Jadi itu beza dia. Tapi bila serangan panik ini berlaku, dia berlaku secara tiba-tiba. Jadi kita tak tahu, tak dijangka, tak tahu bila dia akan hadir. Kemudian bila dia datang, sukar untuk kita nak mengatasinya. Terutamanya kalau kita tak ada mekanisme coping yang baik ataupun efektif. Sebab bila berlakunya serangan panik kan, kita rasa sukar nak bernafas, nafas jadi pendek sebenarnya. Kemudian kita rasa jantung berdegup laju, rasa kebas jari kaki, jari tangan, rasa nak pergi bilik air, nak muntah, rasa nak buang air dan bermacam-macam lagi. Dan ini membuatkan saat dan ketika itu kita berasa seolah-olah kita akan mati. Jadi Allah, everything is beyond your control. Kita tak dapat nak mengawalnya. Itu yang menjadi takut. Dan serangan panik ni kalau kita tak tahu nak mengatasinya dengan baik, kita akan berasa takut serangan panik akan berlaku lagi dan kita tak tahu bagaimana nak menghadapinya. Dan kita tahu rasa tu sukar. Jadi ini yang menjadi takut. Dia jadi macam satu vicious cycle. Kita dah panic attack dah habis, kemudian takut bila serangan panik seterusnya akan berlaku. Jadi dia jadi susah nak bernafas, besok pun susah, lusa susah. Jadi inilah cabarannya apabila individu-individu tak ada coping mechanism yang baik. Dia tak tahu bagaimana nak mengatasi sebenarnya serangan panik. Dan kalau orang pertama kali menghadapinya, dia memang akan rasa macam aku nak mati ke ni sebenarnya. Sebab dia di luar kawalan. Kita dah tak boleh nak mengawal, nak bernafas pun dah tak boleh. Dia jadi
short breath. Dia jadi degup, jantung berdegup laju. Okay. Nafas pendek-pendek. Jadi dia shallow breathing. Macam mana nak bernafas ni sebenarnya? Itulah sebenarnya yang menyebabkan orang takut dan trauma bila serangan panik berlaku. Sampai berfikir macam mana untuk bernafas. Eh? Betul. Adakah perkara ini sebenarnya normal di kalangan manusia, bukanlah kata di negara kita ini ataupun individu itu sebenarnya normal mengalaminya? Okey, serangan panik ini dia begini. Tidak semestinya orang kena serangan panik ni, benda tu akan berlaku lagi. Ada tapi, ada juga yang berlaku bila dah kena serangan panik, dia berlaku banyak-banyak kali, berulang kali. Okay. Jadi ini bergantung kepada diri kita sendiri, tahap orang kata kesihatan mental kita, tahap kesihatan fizikal kita, sistem sokongan bagaimana, kita ada tak coping mechanism yang baik, yang efektif, kita tahu ke tak bagaimana nak menjaga diri kita dengan lebih baik. Jadi banyak perkara. Tidur rehat cukup tak? Makan makanan seimbang tak? Dapat merembeskan hormon-hormon yang baik tak? Pergi beriadah, bersenam tak? Jadi dia banyak benda sebenarnya. Dia suatu pendekatan yang holistik sebenarnya juga kepada proses penyembuhan itu. Jadi dia begitu. Selalunya orang yang ada penyakit mental, serangan panik ni boleh berlaku banyak kali, berulang kali. Tetapi ada juga orang yang normal, dia berlaku sekali je. Mungkin dalam keadaan dia tertekan, mungkin ada sesuatu tragedi berlaku. Jadi sebab tu serangan panik itu berlaku. Jadi dia ada direct trigger. Tapi biasanya orang yang sering ataupun berulang kali kena serangan panik ni, biasanya dia tak ada direct trigger. Dia boleh tengok kita hari ini, dia suka TV, tiba-tiba dapat serangan panik. Ataupun tengah bergelak ketawa, minum dengan rakan-rakan, tiba-tiba terkena serangan panik. Jadi sebab tu bila kita tak boleh jangka, itu yang membuatkan kita jadi lagi takut. Sebab apa sebenarnya yang menyebabkan aku dapat panic attack ni? Tak tahu. Jadi bila kita tidak tahu, the uncertainty itu yang menyebabkan kita jadi takut, bimbang. Macam COVID lah. Waktu pandemik pertama kali berlaku, tak faham COVID-19 virus macam apa mana sebenarnya semua. Kan? Jadi itu membuatkan kita anxious kan? Membuatkan kita anxiety, membuatkan kita bimbang. Resah, gelisah. Sampai bila sebenarnya MCO? Sampai bila sebenarnya pandemik ni akan melanda negara? Jadi benda ni lah yang menyebabkan individu tu menjadi lebih bimbang, lebih takut, lebih risau, lebih panik. Kemudian serangan panik berlaku lagi. Begitu. Bahaya sebenarnya. Jadi kan makin lama makin berantai. Dia macam rantai. Sebab tu tadi tu dia vicious loop and cycle tu. Sebab adalah pernah, ni pengakuan daripada diri sendiri. Pernahlah sekali sebab saya sebelum ni memang tak pernah ada this panic attack. Ada sekali tu datang, saya pun tak tahu dari mana datangnya. Dia secara tiba-tiba dan sekali tu je yang buat saya sangat confused. Macam, aku tak pernah ada panic attack. Tapi kenapa it feels like this is panic attack? And after that, I'm starting to feel like tak teruk. Tapi ada rasa yang di mana tiba-tiba saya boleh dengar jantung saya sendiri. Betul. Saya boleh tak boleh bernafas. Jadi sebenarnya macam mana untuk tangani? Sebab kita tahu kita tak ada. Macam mungkin ada orang kat luar saya memang tak ada panic attack. Tapi secara tiba-tiba ada sekali kan Puan Anita. Lepas tu tiba-tiba nanti dengar jantung, dia akan datang berulang-ulang kali. Jadi cycle tu, the loop is going on, everything. Jadi macam mana sebenarnya wanita untuk stop? Dan apa sebenarnya boleh bantu untuk stop ke punca tu? Sebab kita tak tahu. Betul-betul. Jadi serangan panik ni, benda yang paling penting adalah kita kena tahu bagaimana nak mengatasi. Itu soalan Eliza tadi. Pertama sekali adalah latihan pernafasan. Deep breathing exercise. Ini penting supaya kita dapat snap out daripada flight and fight mode, supaya kita dapat snap out daripada perasaan takut, bimbang dan sebagainya. Jadi bila kita dapat buat deep breathing technique ataupun latihan pernafasan dengan baik dan efektif, maka kita akan terus, degupan jantung akan perlahan, sebab sekarang berdegup laju kan, dia akan terus perlahan dan kemudian perasaan takut, cemas, bimbang, resah, gelisah tadi tu dia akan turun dan lama-lama kita akan kembali tenang. Sebab bila berlakunya serangan panik, kita kan jadi degupan jantung laju, kita jadi makin takut, makin takut. Jadi kalau kita tak cuba untuk bernafas, melawan orang kata, untuk nak bernafas dengan baik, untuk mengambil nafas yang dalam, kita layan benda tu bukanlah layan, tapi kita terus mengikuti pernafasan sebegitu, sudah tentu kita akan, lama-lama apa yang berlaku, kita akan nampak clouding effect. Lama-lama kita akan nampak gelap. Jadi gelap tu yang kadang-kadang orang boleh pingsan tu. Tetapi serangan panik ni tidak berbahaya sebab dia tidak melibatkan jantung.
Jadi sebab tu pengetahuan dan ilmu ini penting. Macam Eliza, apabila berlaku ni serangan panik, kalau Eliza faham bahawa ini bukan jantung, ini bukan heart attack kan. Jadi daripada situ kita akan berasa lebih tenang. Walaupun sebenarnya serangan panik itu satu pengalaman yang teruk kan sebenarnya. Betul. Jadi latihan pernafasan itu penting. Keduanya adalah latihan ataupun teknik relaksasi. Kita kena tahu bagaimana nak relaxkan our body and our mind. Jadi tadi kan bila kita dalam fight and flight mode ni, dia adalah satu kita panggil alarm tau, alarm system kepada badan untuk memberitahu bahawa ada threat. Jadi maknanya katalah singa depan kita. Jadi badan kita terus fight and flight kan, sebab macam mana aku nak, you cannot outrun the lion of course kan. Of course lah. Tapi badan kita terus kan kepada mode fight and flight tu. Jadi sebab tu teknik relaksasi ni penting supaya kita dapat calmkan diri kita. Badan kita kan dah stress, tense kan. Jadi kita nak kurangkan dengan tahu teknik-teknik relaksasi. Lagi satu, mindfulness. Kita selalu dengar kan. Mindfulness. Kalau dalam Islam kita panggil teknik khusyuk lah. Bagaimana we want to be in the present. Bagaimana kita, sebab kalau tak, pemikiran kita ni, I'm sure Dilina ni, Eliza tahu, daripada satu dia akan hook on kepada pikiran lain. Tambah lepas kalau perempuan, macam-macam nak kena fikir. Kita rasa ada benda sakit dekat kepala, aku ada kanser otak ke? Contoh, kan dia terus jadi kepada the extreme. Jadi sebab tu mindfulness ni penting. Okay, saat ini apa yang aku rasa kan. Lagi satu, kita boleh memakai teknik apa yang kita panggil sebagai grounding. Grounding teknik. Okay, grounding teknik adalah teknik contohnya, mungkin biasa dengar kot, 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1 orang selalu kata. Okay, kita fokuskan kepada, okay, sekarang ni berlaku serangan panik, betul. Okay, kita fokus pada satu perkara ataupun satu benda. Mungkin kita boleh kata, okay, tembok ni hijau contoh. Saya nampak tembok hijau. Tembok hijau, okay. Tembok hijau ni apa lagi yang aku nampak? Okay, nampak lampu terang. Nampak Eliza punya tudung biru. Jadi kita fokus membawa kepada fokus. Okay. 5-4-3-2-1 tu adalah apa lima perkara yang kita boleh nampak. Apa empat perkara yang kita boleh hidu contohnya. Apa tiga perkara yang kita boleh pegang. Jadi kita membawa diri kita kepada the present. Sama juga. Tapi dipanggil grounding. Jadi banyak sebenarnya teknik-teknik yang mungkin anda boleh tengok di YouTube juga yang boleh dipraktikkan untuk membantu kita supaya dapat menangani dan mengatasi serangan panik ini, insyaAllah. Banyak tips. Wow, separuh masa pertama je dah banyak tips kan. Kita dan juga mungkin apa sebenarnya faktor yang menyumbang kepada seseorang itu untuk mengalami penyakit kebimbangan. Tapi kita nak suruh Puan Anita jawab sebentar lagi. Okay, kita akan berehat seketika dalam program Buah Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini. Wanita luar biasa. Kembali lagi dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini. Wanita luar biasa. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita di studio, Puan Anita Abu Bakar, merupakan seorang pakar mental illness, Miasa. Pengarah Miasa. Pengarah Miasa. Yes. Tadi kita bercerita mengenai serangan panik. Yes, dan kita nak tanya juga mengenai anxiety disorder tu. Apa sebenarnya definisi yang boleh kita terangkan kepada mereka? Okay. Jadi anxiety disorder kalau dalam bahasa Melayu, penyakit kebimbangan yang melampau. Betul. Jadi ia adalah sejenis penyakit mental. Dan apabila ia sejenis penyakit mental, maka ia mengganggu fungsi harian kita. Jadi kita sudah tidak dapat lagi berfungsi seperti biasa. Kalau dulu boleh bekerja dengan baik, boleh bawa kereta contohnya, boleh menjaga rumah, menjaga anak-anak, sekarang sudah tidak lagi dapat menjalankan rutin tersebut. Dan penyakit mental ni juga ada minimum waktu ya. Maknanya waktu, bukan bermaksud hari wanita saya hilang fungsi semalam jadi saya ada penyakit mental ke, bukan begitu. Kalau penyakit kebimbangan melampau sebagai contohnya, dia ada banyak penyakit-penyakit lain di bawahnya. Jadi contohnya generalized anxiety disorder. Okey. Bila kita hilang fungsi, dia kena minima hadirnya simptom-simptom tersebut 6 bulan sebenarnya. 6 bulan. 6 bulan, betul. Jadi dia bukan sehari dua hari tak boleh mengganggu fungsi, tiba-tiba saya ada penyakit mental. Sebab tu tak boleh self diagnose. Betul. Penonton dekat luar sana kan, masyarakat sekarang suka self diagnose. Sekali dua kena ada anxiety attack, ada panic attack. Tak boleh sebab macam itu menyumbang kepada stigma. Jadi bila individu yang betul-betul ada clinical diagnosis of a mental health condition, orang rasa macam tak ada apa-apa dah. Sebab kita, orang kata minimize the pain sebenarnya, orang yang ada penyakit mental. Walhal orang yang ada penyakit mental ni betul-betul cabaran dia teruk. Saya sendiri sebagai individu yang ada penyakit mental kan, waktu 9 tahun yang lalu apabila saya didiagnose dengan penyakit mental, saya sendiri hilang fungsi dalam kehidupan. Dah tak boleh nak bekerja, tak boleh menjaga anak, tak boleh menjaga rumah, nak duduk seorang-seorang tak boleh. Semua kita menjadi, dan dia kena ada perasaan takut. Takut, resah, gelisah, bimbang. Yang kita pun tak tahu puncanya dari mana. Kita nak menangani, mengatasi sukar.
Jadi minima 6 bulan. Dan contohnya katalah panic disorder. Panic disorder juga di bawah umbrella penyakit kebimbangan yang melampau, di mana kita akan berasa macam tadi ya, serangan panik. Kemudian dah habis, selesai je serangan panik, kita takut bila pula serangan panik yang seterusnya akan berlaku. Okay. Dan simptom-simptom dan perasaan takut ini semua harus hadir selama sebulan, minima sebulan. Jadi kalau sebulan berasa begitu, jadi there is a possibility mungkin kita ada penyakit panic disorder. Jadi di bawah penyakit kebimbangan melampau ni memang ada banyak. Mungkin biasa dengar social anxiety disorder. Jadi orang-orang yang ada social anxiety disorder, apabila nak berinteraksi, orang kata dia dalam social settings menjadi sukar kan, nak keluar rumah takut, nak bercakap dengan orang takut. Jadi dia kena ada elemen-elemen tersebut, dia takut, bimbang, resah, gelisah. Minima 6 bulan juga. 6 bulan. Jadi bukan tidur lambat mana tadi, alamak besok nak keluar pergi jumpa kawan-kawan, alamak rasa susah suka nak tidur. Itu bukan penyakit. Suka itu hati je. Itu penat. Bukannya lepak anxiety kan. Lepak sampai malam, esok lah penat. Saya ada anxiety. Ambil MC kan dia. Itu bukan penyakit. Itu cari penyakit. Tak tidur malam lepas tu cakap ada penyakit. Nak kecubik. Itu kesimptom. Okey, jadi kita nak tanya pula kepada Puan Anita tentang strategi daya tindak yang boleh diaplikasikan oleh seseorang yang mempunyai serangan panik ataupun penyakit kebimbangan yang melampau. Sebab tak semua orang tahu. Macam kita pun, saya setakat tahu tu tarik nafas je lah. Lepas tu nangis balik. Macam kita, tu je kan. Kalau kita dalam situasi di mana kita melihat orang di dalam keadaan anxiety, macam mana kita nak membantu? Membantu pula. Ini soalan yang sangat baik sebenarnya. Okey. Jadi soalan Eliza tadi, daya tindak. Okay. So strategi kita tadi saya dah memberikan teknik-teknik kan, latihan pernafasan, teknik relaksasi, mindfulness, grounding tadi 5 4 3 2 1. Okey. Kalau kita rasa kita dah tak dapat mengatasi ini dengan baik, tolong berjumpa dengan pakar. Okey. Bila kita berjumpa dengan pakar, pakar akan memberikan ubat. Contohnya ubat benzo ya, kita panggil ubat penenang. Sebab kadang-kadang bila ubat ni tak hadir, tak masuk dalam badan, kita nak berfungsi, takkan setiap hari nak duduk dalam keadaan begitu. Jadi jangan ada stigma tentang ubat. Kadang-kadang sesetengah individu perlukan ubat juga. Jadi bila ubat dah masuk, kita menjadi lebih tenang, jadi kita boleh berfungsi. Daripada situ, bila kita dah boleh berfungsi seperti tongkat kan, ubat ni seperti tongkat, kita belajar coping mekanisme yang lain, coping mekanisme yang efektif. Baru kita boleh belajar tadi yang pernafasan, relaksasi dan sebagainya. Kemudian kita boleh buat terapi. Jadi terapi juga mungkin berjumpa dengan pakar psikologi. Mereka boleh mengajar kita apa yang kita panggil sebagai CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Di mana bagaimana kita, bila kita ada negative thoughts, kita rasa kita overthink contohnya kan, ada pemikiran yang negatif ni, bagaimana kita nak mengatasi, menanganinya. Jadi pakar psikologi akan mengajar kita bagaimana nak melawan ataupun bagaimana kita nak merubah fikiran-fikiran tersebut. Mungkin menjadi fikiran yang lebih positif. Bagaimana nak mengatasinya, apa tekniknya. Dan juga kita ada tempat untuk nak meluahkan. Dan sudah tentu bercakap dengan individu lain sangat membantu sebenarnya. Jadi apabila macam Dirina bertanya tadi kan, macam mana ahli keluarga, rakan-rakan nak membantu kan. Okay. Bila seseorang individu, katalah sekarang saya berlakunya panic attack kan, serangan panic, beri saya ruang. Kemudian tadi latihan pernafasan kan, okey, bagi tahu saya, okey, Puan Anita, jom saya bantu. Jadi okey, tarik nafas, kemudian bantu mengira bersama dengan saya. 1 2 3 4, okey, tahan. 1 2 3 4, lepas. Jadi Dirina membantu saya, sebab bila kita dalam keadaan tu, kita dah tak boleh fikir dengan baik dah ni. Jadi kita perlukan bantuan orang lain. Jadi Dirina di situ, ahli keluarga di situ, rakan-rakan di situ untuk membantu, to guide us. Jadi ini penting. Jadi kita tidak berasa keseorangan. Sebab pada waktu tu kita dah rasa aku nak mati dah ni. Tapi bila hadir ni kan sokongan ni. Betul. Ni kan tongkat. This is, you know, an arm for us. Jadi ini sebenarnya penting. Jadi orang sekeliling boleh membantu, tetapi jangan macam, eh, kau ni kenapa ni? Jom, jom, jom. Jangan kita pula yang panik. Okay. Bila kita panik, orang ni jadi lagi panik. Ataupun jangan kita marah. Bila kita marah, individu ni berada dalam tekanan yang lagi teruk. Jadi kita jangan panik, sebab kadang-kadang saya pun faham, bila kita tak pernah kan dalam situasi tersebut, kita terus rasa panik. Tapi katalah kita dalam keadaan bersendirian, macam mana kita nak buat? Okey. Saya pernah juga bila saya bagi talk, tiba-tiba saya terkena panic attack. Jadi saya terus pergi ke bilik air, ambil apa ni? Saya bagi tahu, okey, saya kena pergi toilet kejap. So saya pergi bilik air, saya buat latihan pernafasan sekejap. Kemudian dah tenang, saya kembali juga. Jadi
itulah macam saya katakan tadi, kita tak boleh jangka benda ni. Betul. Ha, jadi bukannya saya dalam keadaan tu saya tengah rasa takut, tak ada, tapi tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba. Ha, jadi itu yang membuatkan benda tu jadi lagi takut. Jadi contohlah, katalah singa depan Eliza contoh, eh. Eliza rasa macam mana sekarang ni? Rasa takutlah. Rasa takut. Rasa boleh selamat tak? Habislah aku kena mati. Tak, habislah, habislah. Okay. Bayangkan singa tu tak ada, tapi Eliza masih rasa takut tu. Okay. Itulah bagaimana orang yang ada penyakit kebimbangan yang melampau rasai. Wow. Takut kan sebenarnya? Takut. Ya, jadi itulah sebenarnya hakikat dan cabaran mereka yang kita tak nampak. Jadi kita jangan cepat menghukum. Mungkin kita rasa, okey, aku tak faham, tapi tak apa. Just be there, be present. Bagi tahu orang tu, aku di sini, you know, aku akan sama-sama kita bantu. Begitu. Sebab ada juga bila berlaku di luar sana, kita kat tepi-tepi macam, eh, kau ni kenapa? Betul. Selalu, kita selalunya bila seseorang tu ada panic attack dekat orang sekalian, akan cakap, eh, kau ni okey tak? Eh, tak ada apa-apa. Kau relax. You know, that is the normal thing yang orang akan respon buat. Respon yang biasa, respon yang sebab biasa. Kurangnya ilmu. Ya, betul. Jadi kalau saya tahu, tiba-tiba diri nak kena serangan panik, saya boleh terus bantu. Sebab apa? Sebab saya ada ilmu. Saya tahu okay, teknik pernafasan bagaimana, teknik relaksasi bagaimana. Jadi saya boleh memandu diri nak begitu. Tapi kalau tak, biasanya itulah yang berlaku macam Liza kata tadi. Kau ni kenapa? Kita nak tanya Puan Anita tentang tahap semaksimum manakah perkara ini ataupun masalah ini memudaratkan diri seseorang. Betul, okey. Jadi biasanya mungkin kita sering dengar ya, bila ada penyakit kebimbangan yang melampau, dia akan hadir bersama dengan kemurungan. Jadi sebab tu dia kita panggil adik-beradik, siblings. Kemurungan dengan anxiety ni dia sibling. Jadi biasanya orang yang ada anxiety, 50% mereka akan ada kemurungan juga. Sebab bila kita tak boleh nak mengatasi, setiap hari bayangkan dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, resah, gelisah, benda tak berlaku. Tapi kita tak dapat nak kawal, jadi kita sentiasa bimbang. Macam itulah tadi contoh COVID tadi kan, pandemik. Jadi apabila ini berlaku, kita dah mula isolasi diri, dah tak makan sangat, dah tak boleh berinteraksi, nak cakap dengan orang, takut. Jadi lama-lama kita akan jadi murung. Tanpa sebab kan? Betul. Sebabnya tu anxiety tu sebab tadi. Sebab tu maksudnya jadi dia berkait. Benda tu tak terjadi lagi. Betul. Dan bila ada kemurungan pula, dia menjadi sukar sebab murung ni kita berfikir tentang benda yang lampau. Tapi anxiety benda yang belum berlaku. Jadi bayangkan ada kedua-duanya. Kemudian murung pula, simptom murung ni pula dia ada kalau kita dah dalam keadaan teruk, dia mungkin ada rasa perasaan bersalah yang tinggi. Mungkin pola makan tidur dah berubah, dah hilang fokus, tak boleh nak fokus. Hilang minat terhadap perkara-perkara yang dulu kita suka contohnya. Kemudian akhirnya kita berasa putus harap dan kemudian ada pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri kehidupan. Jadi itu bahayanya di situ sebenarnya. Itu yang kita cuba elakkan. Betul. Sebenarnya. Jadi sudah tentu pencegahan lebih baik daripada merawat. Betul. Kita nak minta Puan Anita beri sedikit kata-kata semangat kepada penonton sebab kita tak tahu apa yang penonton di luar sana mungkin ada yang tengah mengalami dan kita tak tahu sebenarnya. Jadi kita nak minta Puan Anita sini bagi tahu kepada penonton apakah kata-kata semangat yang mereka boleh pegang kalau mereka kena panic attack. Okey, boleh. Alright, kepada para-para pejuang ni yang saya kasihi, apa yang saya nak katakan di sini adalah apa sahaja yang anda alami, tak kira serangan panik, penyakit kebimbangan, kemurungan, anda boleh sembuh ya. Yang penting cari rawatan, jangan takut, jangan malu kerana ramai orang sekarang tengah bergelut. Kalau kita dapat normalisasikan perkara begini, ramai orang akan lebih berani untuk mencari bantuan dan rawatan yang mereka perlukan. Jadi jangan takut, jangan malu. InsyaAllah anda boleh sembuh. Masanya belum tiba mungkin, tetapi insyaAllah bersama-sama kita dapat menghadapinya dengan lebih baik. Jangan risau, masih ada yang sayang, masih ada yang nak membantu. Betul. Alright. Dan jika anda ingin mendapatkan bantuan, boleh contact ke hotline Yasa. Betul. 1-800-820-0066. Alright. Terima kasih kepada Puan Anita Abu Bakar atas perkongsian yang sangat-sangat memberikan informasi kepada semua dan moga kita mampu mencegah mereka yang berkeinginan untuk membunuh diri. Itu lagi teruk, sebenarnya lagi parah. Dan baiklah, kita akan berehat seketika. Kita akan pastikan anda setia bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini. Wanita luar biasa.